Hari ni rancangannya adalah untuk membuat latihan skill circuit untuk Daiso di bawah SSI. Kita hari ni kita ada 3 kandidat dan seorang instructor trainer dan saya sebagai instructor. Kita nak demonstrate the skill circuit untuk Daiso supaya besok the evaluation di mana mereka dikehendaki untuk perform. So sekarang ni instructor trainer Suami Saleh, dia sedang buat meeting dan equipment peralatan semua dah bersedia. Kita cuma tinggal tunggu arahan untuk masuk ke dalam. So sementara tu, untuk pengetahuan, saya sekarang ni sudah memegang qualification dalam Scuba School International dan bersaraf Assistant Instructor Trainer. Saya qualified untuk mengajar Assistant Instructor dan Master di bawah SSI. Okay, air masuk ke hidup kan? Tak kan? Nah, jadi kalau tak,
kita akan masuk ke air tanpa kita terseduk air atau kita tersedak dengan air. Kita contoh yang kita dapat, bila mana kadang-kadang kita kedai, kita punya regulator kita ada problem, kita tak boleh keluarkan, kita ambil regulator lain. Macam kita nak pack dan macam ni. Ataupun kadang-kadang kita punya, regulator kita terkeluar, terlepas, terkena pin orang. Ataupun dalam apa kadang kita nak buat air sharing. Dan maksudnya, you kena keluarkan you punya regulator dan you kena masuk dalam you punya, ni, you punya mulut dia. Sebab kita nak buat. Jadi macam mana kita buat nanti, okay? Dalam air tu nanti air akan suruh you kan apa ni pakai regulator kan. Jadi kan pertama kali you nak bagi signal you sedut kan sedut kemudian lepas tu you lepas kali yang pertama, kali kedua you sedut lagi okay? You lepas kali ketiga you sedut lagi okay? Bila you sedut yang kali yang ketiga tu you pegang you kena pegang dalam keadaan macam ni kan? You keluar saja daripada mulut you lepas ada bubble keluar daripada mulut dan you punya apa ni regulator ni kena pointing down supaya kalau you buat macam ni tak nak dia kita tak nak dia free flow kita pointing down macam ni okay. I memang buat slow-slow tapi nanti bila student buat pastikan you tak payah buat slow macam I buat lah kan. Lepas tu bila masuk balik dalam mulut masuk mulut you kena blow boom kan blow kemudian tujuan blow tu sama macam blow snorkeling tu kemudian waktu beri sedut barulah air tu tak ada okay, boleh kerana kita tak nak apa ni naik ke atas acak kali yeah. Kita akan buat yang yang teknik yang kedua selepas daripada tu cara yang sama juga bila kita masuk tapi kita tak payah blow kita tekan push button dah masuk dalam mulut tekan push button kemudian kita bernafas biasa. Okey. Okay, lepas dah explain macam mana step-step tadi. Okey, remind dekat dia orang sign language yang kita akan pakai di dalam air. Tadi kita explain kalau ada apa-apa masalah, naik ke atas. Sebab memang dia tak nampak apa-apa pun. Tapi yang ni sebab dia orang dah pakai mask, dia orang dah boleh tengok. Jadi signal yang kita pakai di sini turun bawah, di sini going up dan awak semua tengok saya buat. Jadi apa ni bila I nampak you orang start buat apa yang tak sepatutnya buat, I akan suruh you stop nah, tengok saya dulu bila I kata you buat kalau I kata you buat nah, dan kalau let's say nah, you nak suruh I ulang, you bagi signal ulang semula nah, dan kalau misal kata apa ni I nak suruh you ulang, you kena ulang okay? Kalau kita bagus dan I mungkin akan ni ucapkan tahniah kepada you all bila you buat mana tu yang buat macam tu bagus lah ok alright ok ada apa soalan
kawasan dia, kena pegang dekat web belt. In case of kalau dia tak boleh nak timbul, dia akan lepaskan web belt dia. Tangan kiri dia sentiasa kena pegang ni standby. Untuk dia nak sampai dekat atas, dia kena bobbing method. Once dia sampai dekat atas, dia kena kick. Dan kemudian dia sampai dia sampai dia timbul. Okey, bila dia, sebelum ni mana dia sepanjang dia apa nama tu? Sepanjang dia dia apa dia kick tu, dia kena dan sampai kat atas dia, dan dia tak boleh kick nafas. Sampai saja dia dekat atas, dia kena take out dia punya tali pinggang kan, lepaskan tali pinggang dia. Kalau dia pakai integrated weight, cabut dia punya integrated, lepaskan integrated dia, kemudian lepas tu baru boleh. So tengok macam mana I buat dulu, kemudian lepas tu buat. Tak ada masalah. Kanan pegang dekat web belt, kick kan, tunjukkan dekat student yang dia punya bubble tu yang keluar tu, kan? Sampai dekat atas, sampai dekat surface, apa you kena buat is take out you punya tali pinggang, lepaskan tali pinggang tu dulu, dan kemudian untuk bobbing method. Okey, boleh. Thank you.
Okay, I think kita tamatkan session kita untuk hari ini. Dan saya dah habis lah. Diorang ada beberapa skill yang diorang kena siapkan. Ada beberapa perbezaan yang saya perlu master, where it is quite different daripada Paddy. The swimming ascent, the buoyancy ascent, the musclering punya skill. So okay, thank you kepada Kiara Equestrian Club, dan jumpa lagi.